Pemirsa, gudang pengolahan limbah plastik di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga di sekitar panik lantaran gudang berada di tengah pemukiman. Kepulan asap tebal membumbung tinggi menghanguskan sebuah bangunan gudang pengolahan limbah plastik di pemukiman Kavling, Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang. Besarnya kobaran api juga membuat warga sekitar panik karena gudang berada di tengah permukiman warga. Seorang wanita lanjut usia yang sakit dievakuasi karena rumahnya berdekatan dengan gudang yang terbakar. Saat kebakaran, gudang dalam keadaan terkunci sehingga petugas terpaksa mendobrak pintu karena api berasal dari dalam gudang. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ini kan digembok, Pak, nggak bisa masuk. Gedor, makanya. Gedor. Begitu saya masuk, tambah asap dalam adanya. Keluarnya asap. Mungkin itu listrik atau apa, saya nggak tahu juga. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena dalam satu pekan terakhir gudang tidak beroperasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan.